Gak biasa aku. Aneh. Belum tentu orang cocok, aku cocok. Jadi jangan suka netizen. Karena huruf hara. Ya aku cuma mau bilang ya kan, selamat menjalankan ibadah umroh. Dan tolong jangan terlalu pencitraan pakai baju sederhana, karena habis ditegur sama Bayangkari Indonesia. Ya. Sam mengatakan kalau nantinya dunia pasti rindu Kapten Amerika. Steve kemudian memberikan perisainya ke Sam. Aku lepas offline ya guys, karena aku mau tidur. Film ini ditutup dengan ingatan Steve di masa lalu, yaitu menikah dengan Peggy Carter dan tua bersama menghabiskan waktu untuk berdansa serta itu. Balik umroh pura-pura gitu. Oke, itulah. Lucu ya netizen ya, benar-benar mancing. Tapi emang bener sih, dia pencitraannya sungguh sangat terasa sekali. Karena apa? Langsung pakai bergonya, bergoyang kayak Rabani itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya. Kayak pakai itu. Sayang anakku bubu. Peluk ini ya sayang. Iya aku kan nenek-nenek, don't worry. Memang aku kayak nenek-nenek kan, bentar lagi jadi nenek-nenek. Kalau aku udah nikahin anak aku jadi nenek dong. Ya suka-suka aku juga mau gimana, kok aku sewot, siapa yang sewot? Tidak ada sewot dong, makanya utangnya dibayar dulu. Utangnya dibayar dulu biar aku gak sewot. Dengar gak? Nanti sana aku bisikin, suruh lakinya bayar utang dulu biar aku gak sewot. Suruh lakinya bayar utang dulu biar aku gak sewot. Betul, aku gak perlu dikasihanin. Dengar gak? Suruh laki ya bayar utang dulu. Utang Mustang sekitar nilai 500 juta. Biar aku gak sewot. Liblamnya ini Lenich, bagus. Dan netizen katanya bilang, aku kok bahas mulu. Aku bilang nih, aku bisikin ya, suruh lakinya bayar utang dulu 500 juta gantiin uang aku. Gak ada flag aku. Mana flag? Tidak ada. Betul, karena dia nyenggol duluan. Terus aku disuruh mengikhlaskan 500 juta. Ya bukan masalah belum move on, tapi uang aku say 500 juta mendingan aku bagiin netizen. 500 juta aku bagiin tuh 50 ribuan tuh buat sekarang yang lagi live ya kan. 500 juta mendingan aku bagiin sama netizen tuh, 389 orang aku bagiin, satu orang 50 ribu aja udah berapa tuh. Aku uangnya 500 juta ya. Lip balmnya ini itu apa namanya? Oh, nenek-nenek. Kan dia mau pencitraan gitu. Kang Obat lagi diem anteng karena kalau aku bongkar lagi ketahuan sama netizen, dan dia nggak ada yang beli, kan nggak bisa bikin rumah, rumahnya nggak selesai. Iya makanya daripada katanya 500 juta aku gak move on. Sekarang kalian netizen, kalau kalian bayarin utang mantan yang ngeselin itu, suruh 500 juta. Menurut kalian aku kalau ngomong gini move on atau tidak? Masa ngapain aku gak move on? Nih, dengerin tuh, kalau kalian suruh bayar utang orang, barangnya gak ada, terus kita di 2 tahun dibikin susah gara-gara utang itu jadi BI checking 500 juta.
Terus kalian disuruh katanya nggak move on karena nagih. Karena ngomong, aku nggak nagih sih, aku ngomongin aja, ya kan? Gimana tuh? Rp400 juta tuh banyak. Jadi kalau ada titisin bilang aku nggak move on itu bukan nggak move on sama orangnya, orangnya mah baik. 500 juta say. Dan barangnya nggak ada di kamu, kamu harus bayarin. BI checking kamu rusak gara-gara namanya dipinjem untuk kredit mobilnya dia. Dan sisanya nggak mau diberesin, walaupun memang dia mulangin mobilnya ke showroom, tapi showroomnya nakal dan meninggal. Dan tetap dong yang namanya dia bertanggung jawab harus tanggung jawab. 500 juta cuy. Aku bagaimana, daripada aku dibilang gak move on dan 500 juta itu kecil, mendingan uangnya itu aku bagi netizen aja. Aku beliin beras tuh berapa ton ya, 500 juta sekitar 50 ton. Kalau aku pribadi mah B ini baby sih sayang. Lah ditemuin dia aja takut. Saya kan pernah datengin ke rumahnya, ketemu bapaknya, almarhum bapaknya sama mamanya. Dia mana mau nemuin, takut. Kalau orang salah itu penakut saya, dengerin. Kalau orang berani, apalagi dia polela, dia pasti nggak akan takut. Ini aja dia aku datengin ke rumahnya tak. Rumahnya tak.